Pemirsa, Wali Kota Bandung Oded M. Daniel meninjau langsung jalannya proses penerimaan peserta didik baru PPDB online di sejumlah sekolah dasar dan menengah pertama Kamis siang. Dalam hasil tinjauannya, proses PPDB yang dilakukan dengan sistem online di tengah pandemi COVID-19 berjalan lancar tanpa ada kendala. Dengan didampingi Kepala Dinas Pendidikan, Wali Kota Bandung Oded M. Daniel meninjau langsung jalannya proses penerimaan peserta didik baru atau PPDB online di sejumlah sekolah tingkat dasar dan menengah pertama di Kota Bandung Kamis siang. Salah satunya di Sekolah Dasar Negeri 43 dan Sekolah Menengah Pertama 61 di kawasan Cimuncang, Kota Bandung. Dalam tinjauannya, Oded memastikan semua sistem penerimaan peserta didik baru atau PPDB yang dilakukan dengan sistem online di tengah pandemi COVID-19 berjalan lancar tanpa ada kendala. Hingga hari ini, proses penerimaan peserta didik baru di Kota Bandung dinilai berjalan lancar dan tidak ada keluhan dari para orang tua siswa dengan penerapan sistem PPDB online. Begini, hari ini Oded didampingi oleh Pak Kadis dan jajaran dari Dinas Pendidikan Kota Bandung ya melakukan mengadakan sebuah tinjauan hijau di beberapa sekolah SD dan SMP dalam rangka ingin melihat bagaimana proses PPDB di Kota Bandung ini dipastikan dengan baik dan benar dan juga aman saya kira ya. Alhamdulillah ya, tadi saya sudah ke SD Cijulis ya, ke SMP 16 juga, sekarang di SMP 61 ini dan SD di sini Cimuncang ini alhamdulillah ya, ternyata di lapangan ya, mudah-mudahan ini menjadi indikator ya bahwa di lapangan ternyata ya sampai hari ini belum ada pengaduan dari masyarakat yang cukup signifikan. Selain proses penerimaan peserta didik baru yang dilakukan secara online, pemerintah Kota Bandung pun tengah bersiap menjalankan proses kegiatan belajar mengajar melalui daring yang akan dikemas sebaik mungkin sehingga di tengah pandemi COVID-19, proses kegiatan belajar mengajar dapat berjalan secara optimal. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.